akan ini itu sendiri. Dan kalau boleh kita saksikan, batik Kelantan ini cukup istimewa kerana ia membawa satu motif yang tersendiri berbanding negeri-negeri lain. Jadi untuk bercakap mengenai batik Kelantan ini, saya amat bersati untuk bersama dengan tetamu kita pada hari ini, iaitu Tuan Nur Azmi Haji Ismail, Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia menjumpa kami ke Konti. Baik, alhamdulillah. Tuan, mungkin apa yang boleh kita ketahui tentang Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan ini? Okey, untuk makluman para hadirin, bahawanya Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan ini memberi pengkhususan terhadap beberapa program yang membangunkan keusahawanan di negeri Kelantan sendiri. So di sini kita akan mendengarkan program pembangunan usahawan Kraft yang dapat memberikan satu manfaat kepada masyarakat setempat, dan juga kita ada program pembangunan penyelidikan dan rekaan produk, dan juga kita juga satu program lagi dinamakan program pemuliharaan Kraft. Jadi program-program ini adalah bertujuan untuk memberikan satu kelainan kepada produk Kraft di Kelantan sendiri. So di negeri Kelantan ini kita dapati pelbagai jenis produk Kraft, antaranya tekstil yang tersohor sekali adalah batik lah, sebagaimana kita bincangkan tadi. So untuk industri batik ini, kita pun melihat bahawa secara positifnya industri ini mula berkembang. Jadi kita harapkan banyaknya penyertaan daripada komuniti-komuniti bagi memuaskan sosioekonomi mereka. Jadi batik Kelantan ni apa yang istimewanya yang boleh kita kenal? Kalau kita tengok, itulah batik Kelantan. Istimewanya batik Kelantan adalah teknik yang diketengahkan, ya, iaitu antaranya teknik yang diketengahkan adalah teknik-teknik canting ataupun teknik-teknik blok, dan juga termasuk teknik-teknik menggunakan ikat dan celup. Jadi apa yang berlaku sekarang ini adalah kenaikan batik Kelantan terletak pada tekstil dan kualitinya. Jadi terlihat kebanyakan kita akan lihat bahawa penggunaan motif seperti ketam guri, ketam guri yang digunakan sebagai satu elemen penghasilan motif ataupun reka corak pada tekstil itu sendiri. Jadi kalau kita tengok cetakan dan juga corak-corak batik yang kita pakai ini juga membawa maksudnya tersendiri. Betul. Yang mengikut kreativiti kepada yang membuatnya itu. Ya, kita boleh katakan bahawa batik yang dihasilkan ini adalah satu dalam dunia. Penghasilan ini adalah menggunakan kemahiran tangan. Jadi untuk menghasilkan sesuatu ataupun sehelai kain memerlukan lebih kurang 4 ataupun 5 orang pekerja lah, untuk menghasilkan daripada mencanting, bawa kepada mewarna dan juga untuk pengemasan akhirnya. So kita cuba menyuntik satu elemen-elemen baru, iaitu menjadikan batik ini bukan sekadar pakaian, malahan kita cuba nak melebarkan lagi ruang industri ini kepada bahan-bahan kemasan dalaman, seperti cushion cover, seperti placemat, seperti table runner. Itu antara kita usahakan. Dari segi permintaan untuk batik Kelantan ini, kalau kita lihat pasarannya itu, bagaimana pasarannya itu diperluaskan bukan saja untuk negeri Kelantan tapi juga di luar daripada kawasan Kelantan sendiri? Alhamdulillah, melalui program-program pemasaran promosi yang dianjurkan oleh Kraftangan Malaysia, kita banyak membawa usahawan-usahawan batik ini keluar daripada negeri Kelantan untuk memasarkan produk. Contohnya, kita akan pada akhir tahun ini kita akan bawa mereka ke Festival Kraft Johor untuk memperkenalkan bahawa batik Kelantan ini adalah mempunyai satu nilai artistiknya sendiri. Jadi itu antara orang kata tarikan kepada batik Kelantan itu, ya. Betul. Jadi melihatkan kepada inovasi yang dihasilkan dalam batik ini, sebenarnya selain daripada pemakaian dan sebagainya, apa yang diharapkan oleh Kraftangan Malaysia khususnya Cawangan Kelantan untuk melihat pembaharuan dan juga pembangunan kepada batik ini sendiri? Untuk memastikan bahawa industri batik di Kelantan ini sustain ataupun berdaya tahan, kita memperkenalkan satu standard batik Malaysia, di mana batik yang diuji di tempat kami akan diberi satu sijil pematuhan kualiti. Jadi untuk memastikan bahawa usahawan-usahawan ini dapat bersaing dengan pasaran masa akan datang dan juga masa kini, kita akan meminta para usahawan untuk terus serta di dalam pengujian ataupun perolehan persijilan bagi pematuhan standard batik Malaysia. Ini adalah penting bagi mereka untuk memastikan produk mereka dapat dipasarkan ke luar negara. Jadi mewakili Kraftangan Malaysia Cawangan Kelantan, apakah harapan tuan untuk melihat lebih banyak lagi inovasi-inovasi dan juga aktiviti-aktiviti dapat dilaksanakan bersama juga dengan pencinta-pencinta batik ini? Saya ambil kesempatan ini untuk menjemput semua pemain-pemain industri batik di Kelantan khususnya untuk datang ke kami, sama-sama kita berbincang dan untuk memastikan terdapatnya satu pembaharuan dari segi teknologi penggunaan
penggunaan bahan dan juga penggunaan fabrik-fabrik yang akan dihasilkan untuk menjadikan batik. Okey. Baik. Terima kasih Tuan Nur Azim kerana bersama dengan kami dan juga terima kasih kerana datang ke Malaysia Cawangan Kelantan. Ridwan, ada juga perkongsian yang anda nak kongsikan bersama dengan kami pada pagi ini. Ya, betul Ismail. Dan sekarang saya cukup berbesar hati menjemput Tuan Haji Muhammad Nazri Muhammad iaitu pengetua SMK Mulung Kota Baru yang mana sekolah ini memperkasakan batik kepada pelajar-pelajarnya. Jadi Tuan Haji, bagaimana Tuan Haji melihat seni batik ini diterapkan kepada anak-anak muda dan juga anak-anak di sekolah? Terima kasih. Salam daripada Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Waalaikumsalam. Kami di sekolah kami, kami perkenalkan batik khas untuk pelajar-pelajar pendidikan khas. Itu luar, satu perkara yang luar biasa yang rasanya tidak terdapat pada bahan-bahan sekolah. Kami melihat pelajar-pelajar pendidikan khas kami juga mampu untuk berada menghasilkan kemahiran dalam batik yang merupakan batik kebudayaan untuk negeri Kelantan. Dan kami perkenalkan batik kami itu ke batik celup dan ikat. Dan alhamdulillah sekarang hasil produk kami, buah produk kami telah sampai ke Kuala Lumpur, dijual di Kraftang Kuala Lumpur untuk produk-produk seperti pencil board, baju dan sebagainya. Dan sebahagian besarnya juga produk-produk kami juga telah mendapat sambutan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan terutamanya untuk menjadi hadiah kepada VIP-VIP tetamu-tetamu yang hadir ke Negeri Kelantan dalam pendidikan Negeri Kelantan. Dan yang cukup istimewa di sekolah ini, pelajar-pelajar yang sedang mencanting batik sekarang di belakang menggunakan teknik apa? Teknik celup dan ikat. Menggunakan teknik celup ikat adalah anak-anak yang sangat istimewa iaitu pendidikan khas di SMK Mulung ini. Bagaimana Tuan Haji melihat peluang yang diberikan kepada anak-anak pendidikan khas ini dapat membuka ruang kepada mereka? Akhirnya mereka boleh melakukan ini sebagai salah satu mata pencarian kepada mereka. Bagi kami, pelajar-pelajar pendidikan khas merupakan pelajar yang perlu diberi kemahiran dan menjadi mandat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Kelantan juga, supaya juran di antara pelajar arus perdana dengan pelajar pendidikan khas terlampau tidak jauh sangat. Maka kami melihat anak-anak sebegini juga mampu untuk menghasilkan kemahiran mereka sendiri. Contoh dan buktinya pada tahun lepas, pelajar-pelajar kami bertandang ke negeri, ke Pahang satu pertandingan menghasilkan batik dan alhamdulillah ini satu model batik yang mendapat tempat pertama kejohanan dan mewarnakan batik di sini. Mewarnakan batik di negeri Pahang untuk di pada tahun 2018. Tahun 2015 juga kita pernah berada, pelajar kami berada di Johor untuk pertandingan mewarna batik dan kami mendapat tempat yang kedua. Jadi dengan kata lain, pelajar-pelajar pendidikan khas atau dikenali sebagai pelajar OKU bukan merupakan pelajar yang perlu disisihkan daripada untuk mencuburi kemahiran-kemahiran sedemikian rupa. Bukan setakat itu juga, kami juga di sekolah kami juga ada kemahiran lain yang kami perkenalkan, iaitu sebahagian pelajarnya kami perkenalkan untuk menghasilkan roti dan juga kek yang sekarang ini pada satu hari dapat menghasilkan unitnya lebih kurang 150 unit dijual di koperasi sekolah Mulung. Saya dapat lihat hasil daripada kekemasan dan juga ketelitian anak-anak muda kita. Apa yang dipakai itulah hasil yang dibuat oleh anak-anak muda pendidikan khas. Termasuk Tuan Haji sendiri memakai hasil cantingan dan juga hasil buatan daripada anak-anak muda di SMK Mulung ini. Bagaimana Tuan Haji melihat akhirnya harapan kepada anak-anak muda ini dalam industri batik? Harapan kami, kami juga sudah berbincang dengan pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Negeri Kelantan. InsyaAllah pada suatu hari nanti anak-anak pelajar kami selepas tamat daripada persekolahan nanti, kami tidak mahu kemahiran mereka terbiar nanti dan mungkin kami akan ada kolaborasi dengan Kraftangan Malaysia supaya anak-anak kami diambil untuk dididik dengan pelbagai kemahiran dalam kebudayaan batik. Dan ini juga menjadi saranan agenda terbaru Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan Tuan Haji Fauzi bin Zahari supaya anak-anak pelajar pendidikan khas ini juga diberi pendidikan yang setara, yang sebaik mana dengan pelajar-pelajar di arus perdana nanti. Jadi harapan kami supaya kemahiran ini anak-anak pelajar pendidikan khas diketengahkan sama dengan kemahiran-kemahiran mereka yang berada di luar dan yang bermain dalam arena batik nanti. Ini harapan kami untuk anak-anak kami pelajar pendidikan khas. Biasanya berapa lama yang diambil untuk mengajar mereka? Anak-anak pelajar kami biasanya dalam satu tahun mereka sudah mampu untuk menghasilkan produk-produk sedemikian rupa. Kerana mereka mempunyai satu kelebihan, mereka tekun dan sabar untuk menghasilkan kemahiran kerja tangan mereka. Ini yang dia ada kelebihan kepada anak-anak pelajar pendidikan khas kami. Itu dia keunikan yang dihasilkan batik oleh SMK Bukit Mulung. Ismail, ada cerita tentang batik canting dan juga batik cop.
hasil kita bersama Ismail sekarang. Betul tu Ridwan, kalau sebenarnya kalau kita lihat baju kita ni takkan terhasil kalau tidak ada kita kata cetakan ini. Jadi untuk bercakap tentang cetakan dan juga penghasilan batik ini, saya amat bersahati untuk bersama dengan Encik Mahdi Rahman. Terima kasih kerana bersama dengan kami, Alhamdulillah. Dan satu perkongsian cukup menarik juga kerana kalau kita lihat ini antara keperluan untuk kita menghasilkan sesebuah penghasilan batik itu tuan ya. Betul. Saya pemikiran saya adalah lebih kepada batik blok. Batik blok, batik cop. Kita cop lah, okey. Dan saya batik pemikiran saya adalah kain yang merupakan kain discharge discharge. Okey, ini kain yang kita tengok ni di belakang ni. Okey. Dan apa baju yang pakai itu adalah baju tuan dekilan saya. Okey. Terima kasih untuk tajaannya untuk baju yang kami pakai pada pagi ini. Dan ini antara kita kata blok-blok untuk chopnya. Maknanya prosesnya itu kita buat macam mana dulu? Kita proses dulu. Asalnya kain ini kain putih. Kita warna kain. Okey. Apa-apa warna pun tak kisah. Tapi setelah itu kita cop atas warna. Kita cop atas warna tu kita tanggalkan balik warna yang kata-kata kalau coklat ataupun biru hitam. Jadikan putih macam ni. Jadikan putih macam ni. Dia kalau yang cop dekat baju Ridwan tu yang mana satu tu? Yang cop baju dia tadi. Kita warna dulu. Warna dulu. Warna. Okay. Kita buat rainbow dulu. Rainbow yang putih dulu. Kita cop dah rainbow. Okay. Kemudian kita celup warna merun. Kita tarik balik warna merun. Jadi putih balik kain tu. Barulah kita masuk warna. Kita buat rainbow macam ni. Dan jadi prosesnya. Batik yang saya pakai ini cukup cantik. Dan juga batik Ismail yang pakai cukup cantik. Betul. Menghasilkan melalui teknik blok itu. Jadi berapa lama nak dihasilkan ni? Kain ni lebih kurang dalam seminggu atas satu helai kain. Walaupun 2 meter seminggu. Dan juga blok-blok ini saya difahamkan ada yang 60 tahun 60-an dihasilkan. Apa beza dengan motif yang zaman sekarang? Motif yang zaman sekarang yang dulu yang halus. Lukis unik dia kan. Halus dia kan. Dulu kita buat kecil dulu. Sekarang dah jadi besar yang ni. Bezanya di segi design dia. Besi dia pun tak sama. Dan yang ni yang dulu ni besi nipis. Jadi yang ni kita buat yang baru pun tak sama dengan yang dulu ni. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Encik Mahdi Rahman kerana bersama dengan kami dan terima kasih untuk baju yang ditaja pada pagi ini. Alhamdulillah, satu perkongsian cukup menarik di luar ni dapat kita saksikan. Betul. Batik Kelantan, satu keunikan tradisi yang perlu sama-sama kita kekalkan. Betul, hari ini dan kita sudah pun selesai bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia edisi Citra Desa di Kota Baru. Besok kita akan ke Gua Musang. Betul. Iaitu Taman Tasik Gua Musang. Dan pelbagai lagi topik menarik akan kita kongsikan khususnya untuk menceritakan keunikan Kelantan itu sendiri. Betul, dan juga bersempena dengan sambutan Hari Malaysia dan juga sambutan Hari Pahlawan ini juga. Tadi dah dengar dah ada muzik, bunyi muzik-muzik itu. Sebab kita nak meninggalkan anda dengan persembahan yang cukup bermakna iaitu lagu Perwira. Bersempena dengan sambutan Hari Malaysia dan juga sambutan Hari Pahlawan, tarikh 16 September merupakan tarikh cukup bermakna buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi terima kasih bersama kami dalam Citra Desa Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum.